Selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya, Amelia Yahya. Kondisi jalanan ramai tidak menghentikan aksi pencurian motor seperti yang terjadi di kawasan Suntar, Jakarta Utara. Dua pelaku mencuri motor pada siang hari di pinggir jalan yang ramai dengan warga. Sementara itu di Sidoarjo, seorang pencuri mengambil kunci motor milik pengurus masjid yang sedang membersihkan tempat wudhu. Dalam hitungan menit, pencuri itu menghilang dengan motor korban.